Silahkan bicara sepuasmu, Pangeran. Karena sebentar lagi kekuasaanmu akan hilang. Hanya menjalani suratanmu, Dewa Batara. Oh. Sepanjang apapun doamu, tidak akan menolongmu, Dewi. Jangan sentuh tanganku. Tidak usah melawan, Dewi. Kau mau menyandera aku? Memalukan. Seorang kesatria mencari kemenangan dengan cara menyandera perempuan. Mungkin keberanianmu hanya pada wanita, Paman Senopati. Diam! Segenap rakyat Madangkara, dengarkan berita penting ini dari Gusti Prabu Rangkamali Putra Dewa, Raja Baru negeri ini. Raja Baru? Apa maksudnya? Celaka. Salah saya apa, Tuan? Saya biasa bayar 10 kepeng. Sekarang harus 20 kepeng. Ini peraturan baru lagi. Tapi, Tuan, tidak ada tapi-tapinya. Ayo mana? Mau bayar atau kamu masuk penjara? Tepat bukanku. Mereka benar-benar telah merebut tahta Pangeran Damar Kencana. Mangkubumi Rangkamali sudah memperhitungkan bahwa Pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng. Kalau anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kuperkadangkan dengan tanah, Rangkamali, dan kebumi akan kuncang palanya akan kutanam di bawah gerbang pasar. Supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Harus ada cara, Kemayun. Harus ada tindakan. Mereka telah mencoreng aib ke muka kita. Mereka telah menghina kebesaran Kuntala dengan cara licik dan menjijikkan. Kemayun, bebaskan anakku dari penjara. Kemudian hadang cara. Ampun Gusti Prabu, mungkin penyusupan tentara. Kita belum bisa bertindak. Dan penyusupan itu lewat jajaran atau melalui jalan hutan menuju Jampang Kolot. Sebab jangan diteruskan. Aku tidak mau dengar semua itu. Kemayun, yang aku mau segera bebaskan anakku dari penjara itu. Hamba akan siapkan seluruh telik sandi Kuntala, Gusti. Sekarang juga, hamba mohon diri. Thank you.
Sebenarnya, aku bisa merasakan gelagat pembelotan dalam setiap kata-katanya. Dan aku juga bisa merasakan tatapan Mangkubumi. Seakan-akan dia ingin menelanku pada setiap kali pertemuan. Sebenarnya pada saat itu, aku harus segera menindak mereka. Tapi sayangnya, aku selalu mengikuti kataku untuk tidak berbuat kenang-wenang. Ya, akhirnya terjadi keterlambatan yang menyusahkan semua orang. Kanda tidak usah menyesali nasib. Dan janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri. Kanda telah berbuat yang terbaik. Tapi Dewata sedang memainkan sejarah. Aku tidak membayangkan bagaimana menderita rakyat bawah kekuasaan manusia-manusia serakah semacam Kunyirang Kamali, Kebo Mundarang, sedang masih dalam kekuasaanku. Mereka sudah berani memeras rakyat, memaksakan pedagang satu tangan. Untuk apa? Untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Percayalah Kanda. Kanda sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Dinda tidak usah menenteramkan hati Kanda dengan cara menipu perasaan sendiri. Mari, jujur pada diri kita. Sebenarnya, aku belum siap untuk menjadi muda. Aku tahu, aku masih mentah. Tapi Ayahanda Prabu memaksakan kehendaknya. Bahkan, mengatasi bawahanku pun, aku tidak mampu. Ini yang membuat Paman Mangkubumi Rangkamali merasa mampu. Hingga akhirnya, menggugah keinginannya untuk merebut kekuasaan. Saya kira tidak akan lama. Ayahanda tidak akan tinggal diam. Beliau akan mengirim tentaranya untuk membebaskan kita. Tinya akan kembali alir. Rasanya baru kemarin, darah orang-orang Mandengkara belum kering ketika negerinya kami serang. Dan kini, darah sesama Kuntala akan menggenangi tanah Mandengkara. Hanya karena kebodohanku. Dan keserakahan segelintir manusia. Kakang tiba tepat pada waktunya. Semuanya sudah siap. Sebenarnya kami bisa datang lebih awal. Kalau saja semua perbatasan tidak dijaga ketat oleh orang-orang Kuntala. Jadi terpaksa kami memutar. Di mana Kakang Argane? Semua sedang kumpul di bilik rapat. Cukan Anda Kamasuta. Mari. Untuk membedakan pasukan kita dengan pasukan Kuntala, ikatkan kain merah ini di kepala.
Yang pertama kita lakukan adalah membuat mereka kacau dan kebingungan. Yaitu dengan menghujani istana dengan panah berapi dari segala penjuru. Tentu saja ini dilakukan setelah pasukan Brahma dan pasukan Gotawa berhasil membungkam para penjaga. Pasukan panah di bawah pimpinan Kalamenda. Siaga, Kakang Senopati. Suara kentongan musuh dari dalam istana adalah suatu tanda buat seluruh pasukan menyerbu gerbang. Aku akan memimpin penyerbuan gerbang Paksina. Dan Arya Wisnawa akan menghancurkan gerbang Daksina. Siaga, Kakang. Pasukan Brahma dan pasukan Gotawa membantu penyerbuan. Yang penting untuk kita semua adalah bersatunya semangat dan cita-cita. Rebut kembali tanah air kita. Atau mati. Sebelah sini. Thank you.
Ayo cepat. Ayo. Ayo. Dinda Kebu Mundarang. Kelihatannya Dinda sudah mulai gatal ingin menari. Benar, Kanda Prabu. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Hari ini ku bebaskan kalian berbuat apa saja di depanku. Hamba, Kanda Prabu. Suruh mereka semua menari. Pasukan sudah siap, Den. Kita segera bergerak. Baik, Den. Ayo. Cepat. Mari anakku, temani ayahmu menari. Kalau menari sama wanita, tidak usah diminta, ayah. Ayah Diraksa, kenapa kau tidak ikut bergembira? Ayo bersama-sama menari. Terima kasih. Biarlah hamba menonton. Silakan Kanjeng Senopati. Thank you.
Bagaimana keadaannya? Penjagaan di dalam istana tidak terlalu ketat. Sepertinya sedang ada keramaian. Bagus. Ayo kita bergerak. Ayo. Pasukan Madangkara sudah berada di depan gerbang Daksina. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Pasukan Madangkara sudah berada di depan gerbang Daksina. Pancingan kita berhasil, Kakang. Sepertinya kekuatan mereka dipusatkan untuk menghadapi kita. Bagus. Berarti Paman Aragani tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendobrak gerbang Daksina. Sebaiknya kita berpencar, Kakang, agar perhatian mereka terpecah-pecah. Maafkan hamba, Paduka. Ada apa? Pasukan Madangkara saat ini sudah berada di gerbang Daksina, Paduka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dinda Kebumundaran, pasukan Madangkara sudah berada di gerbang Daksina. Pecah pasukan menjadi dua. Pertahankan gerbang Daksina dan Paksina. Hamba Paduka. Come on.
Tak ada satupun prajurit Kuntala. Bahkan penjaga pun tidak ada. Mungkin semuanya dikerahkan untuk menghadapi serangan Senopati Ringkin, Kanda. Aku dijebak. Suta! Semua berpencar. Hei, orang-orang Kuntala! Keluar kalian! Kami, orang Madangkara, sudah siap untuk mati demi membela tanah leluhur kami. Ternyata firasatmu masih tajam, orang tua. Loh, muka orang tua ini jadi pucat pasi. Katanya tadi siap untuk mati. Kenapa berhenti? Kau pikir aku takut mati di tanganmu? Aku ini pahlawan Kuntala. Aku akan setia pada sikapku sampai akhir hayatku. Dan jangan berharap aku akan minta pengampunan darimu. Ayo, Brahma, bunuh aku! Sebenarnya aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tapi rasanya tak pantas.
Terlalu banyak dosa yang telah kau perbuat untuk rakyat. Biar mereka yang mengadilimu. Kenapa sekarang kau takut mati? Siapa yang takut mati? Tapi alangkah hinanya kalau aku harus mati di tangan rakyat. Aku ini pahlawan. Aku ini bangsawan. Aku mohon padamu, Brahma, tolong bunuh aku. Bunuh aku, bangsat! Kita berhasil, Paman Aragani. Banyak para panewu dan penatus dari pihak Kuntala tewas di tangan kami. Siapa pembesar Kuntala yang memimpin pertempuran di Gerban Daksina? Saya lihat, tinggal Kebo Mundara. Kita serbu. Serbu! Thank you.
melewati dulu desa Kiara Condo sebelum ketemu aku. Baik, Kanda. Saya menunggu di Candi Alit. Ya. Tolol kalian semua. Kenapa lewat sini? Lewat sana, ayo. Menemukan raja untuk menghentikan perang. Kalian periksa ruangan sebelah. Sebagian lagi tunggu di sini. Bagaimana? Semua sudah kami periksa, Kanjeng Senopati. Ternyata kosong. Sebagian periksa istana sebelah kiri. Dan sebagian lagi ikut saya. Pilihan yang tepat, anakku. Ayo. Seorang pejuang bangsa tidak boleh ragu. Saya tidak bisa melawan ayah. Melawan orang yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Perang tidak mengenal sanak saudara, anakku. Yang ada musuh atau kawan. Sekarang aku adalah musuhmu dan kau adalah musuhku. Saya tidak mampu, ayah. Harus, anakku. Dalam perang Mahabharata, Adipati Karna melawan adiknya Arjuna. Begitu pula Bhisma melawan cucunya. Tapi saya bukan Arjuna, ayah. Saya bukan cerita. Saya kenyataan. Seorang anak yang harus melawan ayahnya. Jangan banyak bicara. Ayo, Anggun. Lawan aku. Aku yang telah membunuh kedua orang tuamu. Dan aku pula yang membantai ratusan bangsamu. Aku yang telah berebut tanah airmu. Ayo! Baik, ayah. Kalau memang itu kehendak ayah. Beri aku kesempatan untuk menentukan sikapku. Sebenarnya, semangat dan cita-citaku telah lama hilang sejak kematian istriku. Ini adalah akhir dari sikap keangkuhan seorang prajurit. Pada akhirnya, aku baru menyadari
bahwa kehidupan keluarga sebenarnya lebih dari segalanya. Anggun, anakku, maafkan ayah anakku. Pangeran, tentara Kuntala telah datang untuk membebaskan kita. Hei, cepat keluar! Apa yang saya ramalkan telah terjadi. Ayahanda Prabu pasti akan membebaskan kita. Jangan terlalu bergembira, Dinda. Aku takut yang datang malah kekecewaan. Hei, siapa yang kau cari? Jayaraga di sini. Mantili. Maaf, Pangeran. Sekarang Pangeran telah menjadi tawanan kami. Kau membantu orang Madangkara, Mantili? Maafkan saya, Kanda Dewi. Saya memerangi orang yang telah mengkhianati Kanda Dewi. Dan entah mengapa, saya merasa sebagai orang Madangkara. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Kalaupun kamu membela orang Madangkara, itu karena ibumu memang orang Madangkara. Terima kasih, Dewi. Seperti kata hamba dulu, bahwa suatu saat kami akan merebut kembali negeri nenek moyang kami dari penjajah bangsa, Pangeran. Aku lebih bahagia ditawan oleh musuh-musuhku daripada bangsaku sendiri. Aku kagum dengan semangat dan cita-cita bangsamu. Terima kasih, Pangeran. Mantili, apa yang menyebabkan engkau ikut membela perjuangan orang Madangkara? Maafkan hamba, Pangeran. Kanda Brahma adalah kakak hamba satu ibu. Dan terus terang, hamba kagum pada semangat dan kejujuran orang-orang Madangkara dalam membela haknya. Bagus. Bagaimana kalau suatu saat kau berhadapan dengan ayah kandungmu sendiri, yang orang Kuntala sejati? Hamba tidak pernah membayangkan untuk memerangi ayahanda. Hamba akan lari kalau terjadi perang antara Kuntala dan Madangkara. Karena biar bagaimanapun, darah yang mengalir dalam tubuh hamba adalah darah Kuntala dan Madangkara. Mantili, seorang kesatria pantang lari dari kewajiban. Sebenarnya kamu bisa memilih membela negara atau membela kebenaran. Dua-duanya bisa benar. Kumbakarna membela negara meskipun Rahwana salah.
Itu juga benar. Wibisana membela kebenaran Rama dalam membasmi kejahatan kakaknya sendiri. Itu juga benar. Mantili, kau tidak usah merasa berdosa kalau kau dengan sadar melakukan sesuatu. Karena kebenaran itu adanya di dalam. Hamba pangeran. Mereka melarikan diri lewat lorong ini. Kita harus tiba lebih dulu sebelum mereka sampai di desa Kiara Condong. Diam! Kanda Prabu. Tunggu di sini. Aragani, aku tidak mau ribut. Kau boleh kuasai kembali negerimu. Dan biarkan kami pergi. Lalu kalian akan enak-enakan menikmati kekayaan yang kau curi dari negeriku. Tentu tidak semuanya. Kau boleh ambil separuhnya. Dengan demikian, kekayaan negara terselamatkan. Kita sama-sama tahu, dalam kemelut perang seperti sekarang ini, banyak orang yang bernafsu ingin merampok. Saat ini yang ku tahu, baru tuan yang melakukannya, Sang Prabu. Pencuri selalu mencuri, dalam perang maupun damai. Aragani, mungkin kau belum merasa cukup. Ambil semua. Aku rela. Bunuh aku, Aragani. Aku merasa lebih terhormat mati di tanganmu. Di mataku, kau kuanggap sebagai penjahat perang. Tapi di dalam hukum peperangan, kau tetap sebagai pahlawan di mata pengikutmu. Yang berhak menentukan hidup matimu adalah rakyat Madangkara. Kanda Prabu. Kita telah berhasil merebut kembali negeri leluhur dengan segala pengorbanan. Masalah kita sekarang, mau kita apakan negeri tercinta ini setelah kita memiliki kembali?
Bagaimana pendapatmu, Ringkin? Saya serahkan pada Paman Senopati untuk membuat kebijaksanaan. Jangan begitu. Bukan cuma aku yang berjuang. Semuanya kita ikut menanam jasa dalam peristiwa besar ini. Kita semua berhak mengeluarkan pendapat. Kalau kau bagaimana? Brahma, tidak pantas seorang kesatria meratapi nasib. Bukan hanya kamu kehilangan orang yang dicintai. Lihat, kamu lihat di luar sana. Berapa anak yang kehilangan bapak? Berapa wanita yang tiba-tiba jadi janda? Lihat. Lihat ini. Kakang Wisnawa, Kalamenda, juga gugur untuk tanah airnya. Kamu harus contoh Kamasuta, Indra Kumala, yang tetap tabah walaupun kehilangan kedua orang tuanya. Maafkan saya, Paman. Saya mengaku bersalah. Saya sebenarnya menyesali ketidakmampuan saya melindungi orang yang sangat saya cintai. Saya berjanji akan tabah menghadapi semua ini. Saya malu pada diri saya sendiri dan juga kalian semua. Maafkan saya. Sikap seperti itu yang Paman mau. Seorang kesatria, seorang pejuang sejati, harus rela mengorbankan kepentingan dirinya demi negara. Saya, Paman. Prajurit. Ada apa, Pak Tua? Kau tahu siapa aku? Aku adalah orang yang paling berdosa pada bangsamu. Orang yang paling berkhianat pada negerimu yang pantas dihukum mati. Buat apa Bapak menceritakan semua itu pada saya? Aku akan menceritakan pada semua yang mau mendengarkan pengakuanku. Kau tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang berdosa? Minta ampunan Dewata. Lalu lakukan kebajikan kepada sesama makhluk hidup. Kau benar. Tapi apa mungkin orang yang mau melakukan kebajikan kalau besok atau lusa dihukum mati? Bapak bisa minta pengampunan kepada... Kepada siapa? Kalian belum punya raja. Yang berhak memberi ampunan hanya seorang raja. Aku tidak tahu siapa yang bisa menolongku untuk membantu mencari kebajikan. Aku ingin membagikan harta yang kusimpan di belakang rumahku untuk orang miskin. Tapi aku tidak tahu siapa yang bisa kupercaya untuk membagikannya. Pak Tua bisa menitipkannya kepada Gusti Senopati atau wakilnya. Aku khawatir hartaku jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya, tapi malah dimakannya sendiri. Zaman sekarang susah mencari orang jujur. Aku tidak rela kalau hartaku jatuh ke tangan orang yang salah. Kau tahu maksudku?
bodoh. Artinya seluruh hartaku harusnya jatuh ke tangan orang seperti kamu daripada orang-orang yang berpangkat itu. Percayalah, aku rela memberikan seluruh harta kekayaanku padamu. Bapak tidak salah berucap. Terima kasih, Bapak. Maaf, Paman. Kalau menurut saya, Pangeran Damar Kencana lebih baik tidak usah dibunuh. Kita pindahkan saja dia ke tahanan yang layak untuk seorang pangeran. Dalam hukum perang, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada musuh. Karena suatu saat akan membahayakan diri kita sendiri. Saya mengerti, Paman. Maksud saya dengan adanya pangeran, kita mendapat jaminan untuk tidak diserang Kuntala. Kau punya ciri-ciri untuk jadi pemimpin, Brahma. Gagasanmu benar. Kita belum siap untuk diserang secara besar-besaran. Aku bangga. Aku ke belakang sebentar, perutku sakit.